dalam ucapannya di DBKL telah menyebut ya tentang masalah seperti yang kita maklum dan dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah menyebut Perumahan Awang Seri Polis 2 akan dirobohkan ataupun dibangunkan tapi tidak secara detail. Kami di sini telah menyewa hampir 40 tahun daripada generasi ayah saya sehingga ke saya lah dan sudah pun bercucu. Jadi isu di sini ialah rumah di Perumahan Awang Seri Polis itu tidak lagi mendapat pemilikan. Terus menerus menyewa selama 40 tahun. Kita pernah ditawarkan oleh Perdana Menteri terdahulu iaitu Dr. Mahathir Mohamad untuk penyewa 10 tahun boleh mendapat pemilikan iaitu sewa beli. Itu di zaman 80-an. Jadi selepas itu sehingga sekarang tidak ada pemilikan. Dalam masa 10 tahun kebelakangan ni ada isu-isu untuk dirobohkan tetapi tidak terus kepada kami penyewa. Jadi pergolakan terus bergolak sehinggalah pertukaran Perdana Menteri. Hanya Perdana Menteri yang baru iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru menyuarakan baru-baru ini hasrat untuk dirobohkan ataupun dibangunkan semula. Kita tak pasti. Tapi nasib kita di Seri Pelis beginilah hampir 40 tahun. Tak seperti di flat-flat lain yang sudah ada perbincangan, sudah ada kata putus dan memberi sedikit ruanglah kepada penghuni pemilik ada yang telah dijual. Tapi di Seri Pelis ni tidak ada. Diorang ni bila dia mula-mula masuk dulu tahun 60-an ditawarkan ya 70-an ditawarkan ya kalau sewa bayar selama 10 tahun. Ini Tun Mahathir punya tawaran lah. Kalau dibayar selama 10 tahun sewa tak ada yang slack bayar ya. Maka selepas 10 tahun mereka akan ditawarkan peluang untuk beli ya. Dan duit sewa yang 10 tahun itu akan dianggap sebagai deposit lah. Ya. So sekarang ni mereka nak tentulah dah lepas 40 tahun punya sewa dah ada banyaklah hal tengah-tengah tu pun ada tukar lah ini lah itu semua. Tapi dia nak balik-balik kepada yang asal. Dia dah sewa 40 tahun. Dia nak beri meter supaya diberikan peluang untuk memiliki unit-unit ini. Ya, dengan ditawarkan harga yang munasabah, mengambil kira dah 40 tahun dah sewa, ada lebih kurang dalam 300 unit. 300 unit rumah di Seri Perlis 2. Dia ada Seri Perlis 2, ada Seri Perlis 1, ada Seri Langkawi, banyaklah ya. Tapi kita tak tahu yang lain macam mana, ya. Tapi pokoknya berikan peluang untuk memiliki dengan ditawarkan harga untuk beli. Ya. Dia orang sanggup. Ya. Tapi harga munasabahlah. Lepas 40 tahun dah sewa. Kalau dirobohkan, status mereka sebagai penyewa, mereka takkan dapat apa-apa. Ya. Mungkin mereka akan diusir keluar kerana mereka tak ada hak. Ya, dia ajas renting ya. So kita harap juga bahawa Dato' Sri Anwar Ibrahim akan bersedia untuk menerimalah kunjungan daripada rombongan daripada Seri Perlis 2, mungkin Seri Perlis 1 juga, mungkin Seri Langkawi juga dan sebagainya yang mungkin menghadapi masalah yang lebih kurang sama.